Vespa adalah satu jenama skuter Itali yang dibuat oleh syarikat Piaggio. Nama Vespa ni bermaksud penyengat dalam bahasa Itali dan ia adalah hasil keazaman Enrico Piaggio yang mahu menghasilkan pengangkutan alternatif untuk orang ramai. Semenjak mula beroperasi, skuter jenama Vespa ni dikenali dengan badan keluli tertekan dan bercat yang menggabungkan penutup enjin yang selengkapnya, papan lantai yang leper dan reraut depan yang menonjol untuk perlindungan daripada angin ke dalam satu unit struktur. Elegan dengan nilai estetik klasik menjadikan Vespa sebagai skuter yang cukup istimewa dan dikenali ramai. Sehingga ke hari ini, motosikal klasik Vespa yang tidak lekang dek panas dan lapuk dek hujan ini masih meluncur laju di celah-celah kota dengan gaya dan nilainya yang tersendiri. Waalaikumsalam. Ya. Saya nak jumpa dengan pemilik bengkel Empire, Vespa Empire ni. Okey. Saya. Siapa? Abanglah. Yeah. Oi, muda lagi orangnya. Boleh kita sembang-sembang sikit? Boleh. Boleh asing sikit bang. Abang asal mana bang? Saya asal daripada Pahang. Pahang. Ya. Tapi menetap di sinilah. Menetap di sini. Okeylah. Bengkel Vespa Empire ni dah berapa tahun sebenarnya buat operasi? Okay. Kita bermula pada tahun 2009. 2009. Ini sekadar hobi, baru saya jadikan sebagai saya punya inilah kerjaya kan. Dan asalnya macam mana boleh minat dalam Vespa ni? Banyak lagi motor yang ada sebenarnya. Okey, kan? Asal dia minat daripada sekolah lagi. So daripada situ lah. Beli buruk-buruk dan repair sendiri masa tu lah, belajar. Saya memang tuan-tuan saya cakap saya tak ada basic untuk motor sebenarnya, Vespa ni lah yang saya mula-mula saya belajar. Oh. Okay. Mas tahun-tahun berapa yang abang punya Vespa pertama? Okey, tahun 2002 masa tu. 2002? 2002. Masa tu harga dia berapa sajalah harga nak tahu kan. Harga saya beli masa tu RM70 je. Ha? RM70. Sebab masa tu orang dah tak main sekejap masa tu. Okey. Masa tu so mana-mana kat kampung kita beli memang sangat murah masa tu. Sangat murah lah. Kadang ambil lah dek. Ha, buat semak rumah makcik kan. Macam tu je. Ya, dek. Tapi sekarang dah jadi satu sangat klasik, motosikal sangat klasik bang kan. Jadi macam dekat bengkel ni abang ada berapa ramai pekerja bang? Okey, saya ada 5 orang pekerja. Untuk ni. Okey, 2 untuk pemasangan. So seorang lagi bahagian enjin dan yang lain helper lah. Pergi ni ha. Buka je setiap hari lah. Tepat, semua. Buka je setiap hari. Buka hari Ahad je kita tutup. Okay. Pukul 10 sampai pukul 8 malam untuk hari Senin dan Jumaat. Hari Sabtu pukul 10 sampai 6. Dan dengannya dekat sini bukan sahaja mengubah suai Vespa dan juga membaiki Vespa eh. Tapi juga dijual Vespa yeah, kat sini. Kita pun ada jual. Depan tu semua untuk dijual yang ke? Untuk depan semua ada owner. Okey, kita habis punya package pergi belakang, pilih motor, pilih color, kita akan custom balik. Harga bermula RM9,000. On the road, protect insurance semua kita provide sekali dah. Okey, ini antara motor yang ada yang tunggu queue dan ada yang untuk dijual. Okey, saya nak tanya soalan satu lagi. Tentang Vespa ni kan. Dia ada apa-apa kaitan dengan apa-apa fashion ke bang? Okey. Memang kalau kita dulu kita tengok daripada dulu kalau mod style memang ada fashion skinhead memang ada dia masuk fashion lah antara dia. So tapi kebanyakannya sekarang ni ada setengah orang yang minat lagi follow pakai fashion. Kalau contoh kalau yang baru ni ada mod media tu kan. So kat situ orang tengok dia orang dress up dengan dengan skuter dia orang dengan penuh dengan lampu dengan apa aksesori yang tu dia ada antara ni. Maksudnya antara budaya dia orang lah. Fashion dia bukan ataupun budaya dia bukan mod sajalah, ada lagi. Ada tak? Lagi, ada lagi lah yang mean yang ni. Dekat Malaysia masih ramai lagi ke orang yang berfashion? Masih ramai. Masih ramai lagi dia main Vespa dan fashion. Assalamualaikum. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Nafis. Saya panggil Pakcik Nafis je lah. Okey.
Pak Cik Nafis ni adalah di antara pelanggan tetap di bengkel Vespa Empire, betul eh? Apa kepuasan yang ada pada Vespa berbanding dengan motor-motor lain sebenarnya? Sebenarnya Vespa ni bukan untuk kita untuk racing, untuk apa berlumba. Tapi Vespa ni unik dia sebab kita untuk bersantai. Tak perlu kita lagi laju. Untuk bersantai macam petang-petang kita berjalan, makan angin, bawa mak cik duduk belakang. Macam tu. Buat betul tak macam tu? Wah, ini antara model yang paling rare sekali dekat Malaysia ni. Kenapa dia berbungkus? Yang ni model ni tahun 50-an. 50-an? Ya, supaya kalau saya bungkus ni kau duduk-duduk nak ni nanti rosak. Ni tak boleh duduk lah ni. Boleh, tapi kalau ni orang datang kan, orang duduk-duduk kita buat ni kan. Oh, ni ada nilai yang sangat tinggi ni. Ini memang sangat tinggi ni. Apa sejarah apa ni? Okey, yang ni ini antara model yang terawal lah antara ni. Kalau tahu sejarah Vespa ni, permulaan ni daripada 1946. Okay. Vespa ni daripada enjin kapal terbang dijadikan Vespa sebenarnya. Oh, sejarah. Sejarah asal dia. Kemudiannya? Kemudiannya start tahun 46, inilah antara model-model terawal lah, antara model-model ni. Douglas. Vespa yang pertama sejarahnya dari tahun 46. Masih kekal sampai sekarang eh. Dan seperti yang abang cakap tadi, sekarang ni lagi menjadi minat golongan muda eh. Ya, oleh kerana mungkin telah diubah suai dan juga fashion yang turut serta dengan Vespa ni. Sun Co. Mesti anda tertanya-tanya, kenapa Nada berada di Abah and Sun Co ni? Nada dah cuba untuk menunggang Vespa, dah jumpa dengan peminat-peminat motosikal klasik dan dengar ceritanya, pemilik tempat ini juga merupakan peminat motosikal klasik. Menarik tu. Jadi, mari kita masuk ke dalam dan tengok apa yang menarik sangat tentang tempat ini. Hari ini memang cukup beruntung. Nada datang saja ke Abah and Son Co ni, ada pula pemilik dekat kedai ni. Jadi bolehlah kita sembang Pak Din. Ya. Pak Din sihat, Pak Din? Siap. Tapi sebelum tu nak tanya, Abah and Son ni, Abah and Son Co dah berapa tahun dah beroperasi? Lebih kurang nak masuk 3 tahun lah daripada tahun 2014. Dari tahun 2014. Tapi saya memula masuk ke dalam kedai ni, dia punya perasaan tu fuyo. Jadi dia punya konsepnya apa sebenarnya? Dia konsep sebenarnya dia kafe dengan gaya vintage lah. Okey. Sebab masa buka kafe ni saya dengan partner saya kan, Abang Saiful tu, kami memang minat barang-barang lama. So kami duk collect barang-barang lama kan. Barang-barang vintage lah. Jadi bila dah terlalu banyak sangat, jadi macam hoarders tau. Jadi kita kena ada satu tempat lah untuk buka, nak letak barang-barang kan? Bagi orang tengok semua. Asalnya idea dia macam tu, untuk cari tempat untuk letak barang. Lepas tu tiba-tiba macam mana pula boleh terfikir buka kafe lah? Sebab dia bila kita letak barang tu, jadi bila orang main tengok, dia tengok-tengok tapi dia tak ada reason nak lepak lah. Jadi bila duduk tu mesti nak kena minum kan. At least lah, jadi dia boleh stay kan. So, tu yang jadi kafe tu. Barang-barang dalam ni semua yang rare lah, yang original. Bukan yang apa tu, repo apa. Memang collection dia tu memang original lah daripada dulu lagi. Jadi koleksi ni memang 100% daripada Pak Din dan juga partner tu lah. Okey, saya nak tanya juga, koleksi antik yang paling lama sekali, tahun berapa agaknya dipamerkan dalam ni? Paling lama saya pun tak boleh nak agak. Mungkin ada yang tahun 20-an, 30-an. Yang macam tin minyak, buruk tu apa kan. Dia lama lah. Cuma macam mana, tak boleh nak agak daripada. Kan, daripada, mungkin daripada tahun 1960-an pun ada juga kot. 60-an, 20-an pun ada. Lepas tu yang saya paling tertarik, menarik sekali adalah koleksi motosikal antik ni termasuk Vespa sekali. Jadi macam yang ni, Pak Din punya juga koleksi. Ini kebanyakannya saya punya partner lah. Okay. Dan Abang Saiful tu lah. Dia banyak, dia suka collect skuter. Saya pula, saya ada main Lambretta. Saya ada Lambretta, ada dulu ada Vespa semua kan. Kemudian partner saya macam Abang Saiful ni, dia collect macam-macam. Dia collect macam saya cuma collect benda yang lebih kepada
automobil lah. Okey. Benda-benda motor. Kami diorang ada minat yang sama, kami diorang minat dalam kereta. Okey. Skuter dalam kereta Itali tu kan. Okey. Dia lebih kurang macam Vespa juga. Tapi nama dia dalam kereta. Jadi sekarang ni Pak Dian pakai dalam kereta ni? Dia pakai dalam kereta. Jadi dah berapa tahun pakai dalam kereta tu? Saya ingat dah pakai dalam kereta ni, saya pun tak lama. Saya pun pakai dalam kereta mungkin dah 8-9 tahun itu. Ui, lamalah. Tak lama apa tu? Dia kalau lama sampai belah-belah tahun. Belah-belah tahun. Member yang main dah memang lama kan. Main. Saya kira main dalam kereta ni kira lambat juga. Okay. Sebab main dalam kereta ni dia kena, orang kata dulu kena ada macam ada duit juga. Sekarang ni pakai dalam kereta. Dulu pun pernah pakai Vespa juga kan? Vespa. Saya mula dengan Vespa. Okay. Daripada Vespa, bila saya naik Vespa, saya travel lah. Pusing Malaysia semua naik Vespa kan. Selain daripada bentuk fizikal motor tu sendiri, apa lagi yang Pak Din sendiri dapat rasa perbezaan antara Vespa dan juga dalam kereta ni? Kepuasan dia, ke? Dia sebenarnya lebih kurang sama ya dia punya ni kan. Cuma dia punya shock dia bila kita naik motor tu, kita tak kata kita naik motor tu. Main naik apa? Aku main naik dalam kereta. Oh, tak cakap motor dah lah. Dia dalam kereta, dalam kereta je tu. Dia macam tu. Dia punya sempoi lah kan. Dia punya unik dah tu kan. Macam tu lah. Kemudian, dia very mechanical lah. Motor klasik ni, Vespa dalam kereta, British bike apa kan. Dia very mechanical. Maksudnya, kita kena layan dia lah. Layan perangai dia. Kita kena ni kan. Dia tak ada macam motor model ni dia start jalan kan. Kita kena faham lah. Dia kena bercinta dengan dia lah lebih kurang. Kena layan dia. Enjin dia kita kena layan. Lama-lama orang yang naik tu pun dia pun pandai komen juga. Dia pun akan reti juga. Bega-bega dia punya benda kan. Okey. Tapi berbalik semula kepada kafe yang sangat cantik ini. Macam barang-barang antik kat sini, kalaulah ada orang nak beli, adakah akan dijual ataupun macam mana? Setengah je memang untuk dijual lah. Oh, iya ke? Dia datang, dia bagi offer bagus. Macam pandai saya dengan Reko tu, dia tengok, dia bagus ya. Kita lego lah sebab kita dah tak terikat sangat dengan benda ni. Dengan orang tu dia terikat kan. Benda-benda yang dia beli, dia simpan. Dia ada sentimental sampai, value. Sampai dia dah tua, dah tak boleh nak appreciate benda tu pun dia masih lagi tahan kan. Tak ada. Kita kira, kalau orang tu offer harga bagus, kita lego lah, kita cari yang lain pula. Maksudnya motor-motor antik kat sini masih lagi boleh digunakan lah sebenarnya? Masih boleh digunakan. Semua function. Okey. Semua function. Walaupun duduk ni semua function. Boleh start, boleh jalan, ada grant semua boleh. Boleh naik, enjoy, boleh enjoy lah. Tapi ni motor klasik. Jadi harga dia pun mesti klasik betul. Itu yang best. Average lah, bagilah. Agak-agak lah. Kalau macam motor dalam kereta belakang ni, mungkin dalam sekarang dah 30-40 ribu. 30-40 kan? Ini pada tahun berapa kat ni? Yang ni 1957. Ayuh, tahun 50-an. Okey. Pasang tire spare. Pasang tire spare. Memang setiap Vespa ni kena ada? Setiap Vespa memang ada tire spare. Oh, okey. Jadi, sibuk sangat ke? Atau sibuk tak adalah. Kita orang ni nak apa nak pergi ride lagi ada Mo-Mo-Mede. Saya curi masa sikit boleh? Kita boleh, sembang. Boleh. Dalam banyak-banyak motor yang ada kat dunia ni, kenapa abang betul-betul meminati Vespa? Sebab dia unik, klasik lah. Dah berapa tahun dah? 18 tahun dulu lah. 18 tahun? Ini Vespa abang lah? Ini. Dari tahun berapa abang? Dari ini baru pakai 10 tahun dulu lah. 10 tahun. Saya tengok setiap Vespa, belakang dia mesti gemuk-gemuk tau. Sebenarnya isi apa? Ada isi ke ataupun memang sekadar dia sebelah ni, design? Kalau pattern ni, sebelah ni tak spare. Okay. Ni enjin. Itu enjin? Belakang ni memang setiap Vespa, belakangnya memang enjin lah. Okey. Jadi, macam saya tak pernah bawa Vespa tau. Susah tak nak bawa Vespa ni? Kalau nak boleh je. Susah ke tak? Tak susah sangat. Tak susah. Maksudnya bolehlah kalau boleh saya nak belajar bawa ni semua kan? Boleh. Rata-rata yang meminati Vespa ini dari kalangan lelaki. Tapi kali ni kita ada peminat dari kalangan wanita. Namanya siapa, Kak? Ben. Ben, eh? Okey. Dah berapa lama dah minat sangat dengan Vespa ni? Kak, 11 tahun dah. 11 tahun, eh? Wow. Sebab apa meminati Vespa? Dia klasik. Lepas tu dia jarang perempuan nak bawa. Memang pun? Macam
akak sendiri tak rasa macam bahaya ke bawa Vespa ni? Lagi best, lagi seronok kalau bawa kereta kan? Dia sama je, lebih kurang je. Kalau kita bawa dengan berhati-hati, insyaAllah tak ada apa-apalah. Memang tak ada apa-apalah. Okey, macam Vespa akak sendiri berapa cc ni? 150. 150 cc. Okey, ni daripada tahun bila? Ni daripada tahun 1960. 1960 eh? Masa itu akak beli berapa? Beli dalam 8,000 lah. 8,000. Tapi dengar ceritanya Vespa sekarang ni yang akak punya Vespa ni sangat mahal. Kalau dijual ni berapa harga? Dalam 15,000 ke 16,000 lah. 15,000 hingga ke 16,000. Wow. Okey. Okey. Saya nak belajar bawa Vespa ni. Okay. Tolong ajarkan macam mana nak bawa. Okey. Ha. Ni tekan apa clutch? Masuk dia satu. Ha. Kita saya tak boleh buat, kalau saya buat ni jalan awak ni. Oh, okey, jangan. Okey. Ni masuk gear satu. Okey. Ini free gear. Gear dua, gear tiga. Sepatutnya model ni tak ada sampai gear tiga dia, tapi enjin dia kita dah buat sampai gear empat lah. Oh, okey. Dia ada sampai gear empat. So, press satu ke bawah. Bawah. Okey, free gear balik, masuk gear dua, gear tiga, gear empat. Okey, lepas tu masa saya dah tukar gear macam tu, bila nak press minyak ni ya? Okey, waktu dah masuk ni. Okay, lepas selo-selo, waktu baru lepas selo-selo, gear satu jangan lepas habis lah. Okay. Macam buat motor kelas juga. Ha, lepas selo, nanti dia masuk jalan. Okey. Dengar macam susah. Ha, mati dah. Tapi Nadia akan cubalah untuk dunia roda. Yes! Nadia berpeluang untuk menunggang Vespa. Bagi Nadia, susah sangat-sangat. Kerananya Vespa tu bagi Nadia sangat mengelirukan. Nadia tak reti bawa motor lah satu halnya. Dan yang keduanya, dia punya clutch, dia punya gear dan sebagainya ada dalam satu handle yang sama. Jadi macam mana adalah kita takut jatuh. Lepas tu sekejap mati enjin. Kesimpulannya, menunggang Vespa ni adalah sesuatu yang agak sukar untuk saya. Bila Vespa tu dah berjalan ke depan, kemudian rasa dia berat belah kanan. Sebab belah kanan tu ada enjin dia, sebab itulah rasa macam tak stabil. Tapi macam mana pun, ia satu pengalaman yang manislah untuk Nadia, walaupun banyak kali nak terjatuh semasa menunggang Vespa tersebut. Dan juga Nadia agak kagum dengan ada seorang kakak ni. Beliau juga merupakan peminat Vespa. Dan bagi Nadia, sebenarnya katanya bukan dia sahaja golongan wanita yang menunggang Vespa. Sebenarnya ramai lagi. Ini membuktikan bahawa Vespa ni ada dua benda. Vespa dan juga motor-motor klasik yang Nadia dah jumpa tu bukan sahaja diminati oleh golongan-golongan yang berusia, tetapi juga golongan muda. Dan juga bukan sahaja diminati oleh kaum lelaki. Kaum wanita pun minat juga motosikal klasik seperti Vespa dan juga Lambretta. Terbaik. Baiklah, sekarang ni kita nak konvoi ke Dataran Merdeka sebab ada Mods May Day. Nadia nak tahu apa itu Mods May Day? Jom kita bergerak ke Dataran Merdeka. Tumpang je lah. Motor klasik, antaranya Vespa, Lambretta dan macam-macam lagi. Barulah Nadia tahu, rupanya motor klasik seperti Vespa, Lambretta ni mereka ada komuniti yang tersendiri. Dan juga komuniti ini selalu berjumpa ataupun berkumpul beramai-ramai, pergi konvoi beramai-ramai. Dan yang paling Nadia rasa agak mengejutkan, mereka juga membawa fashion yang tersendiri.
Biasanya kalau kita cakap pasal benda-benda klasik lah, motosikal klasik dan sebagainya, mesti kita akan kaitkan, kebanyakannya lah, kita akan kaitkan dengan mereka yang sudah berusia. Tapi tidak sama sekali untuk peminat-peminat motor klasik seperti Vespa, Lambretta dan sebagainya, kerana golongan muda-mudi, muda-muda macam Nadia lah kan, memang ramai sangat yang meminati dalam motosikal klasik ini. Dan sebenarnya yang paling Nadia tak sangka sekali, dalam komuniti motosikal klasik seperti Vespa dan juga Lambretta ni, mereka sebenarnya ada fashion yang tersendiri. Contohnya macam mods tu. Dan ada setiap tahun ada satu hari yang tertentu, mereka akan berkumpul dan akan konvoi ramai-ramai memakai baju-baju vintage. Itu yang paling segak sekali. Sampai kan salah seorang daripada mereka tu ada butik. Jadi pakaian mereka kenakan tu golongan-golongan muda. Bayangkan golongan muda memakai pakaian-pakaian lama, membawa motosikal klasik. Memang cantik. Apa yang penting, semakin lama ianya disimpan, semakin berharga nilainya dan mampu menimbau nostalgia. Sampai di sini saja episod kali ini. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya, Dunia Roda. Terima kasih semua.